Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bikin video, apa namanya videonya? Saya sambil lihat HP ya. Cara membuat mie instan yang enak dan mudah. Ini kita akan bikin mie instan rasa soto mie. Kita akan bikin versi saya ya. Oke. Yang pertama-tama, ini bahan-bahannya udah siap, tomat, cabe, bawang merah, bawang putih, sama daun bawang. Oke, langsung kita racik ya. Pertama kita masukkan bawangnya dulu, kita ulek-ulek. Hujannya gede banget. Ini bawang putih. Cabe saya banyak kan, saya suka makan pedas. Di apa namanya? Ditumpuk sampai halus. Pedes. Nggak terlalu halus banget. Ini kita bersihin. Oke, langkah selanjutnya kita kesiniin ya. Langkah selanjutnya kita masak mie-nya. Oke. Ini mie untuk soto. Ya. Langkah selanjutnya kita rebus minyak, kita masukkan air sekitar 3 gelas atau 2 gelas sambil hidupin kompor. Jatuh. Ya. Ini bola air, 2 gelas. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya, baru kita masukkan mie. Ya. Ini airnya udah mendidih, kita masukkan minyak. Aduk. Ini kita nunggu sampai mie-nya matang. Ya. Ini udah matang. Ya. Ya. Sekarang kita tiris. Masukin ke sini. Ya.
Langkah ketiga kita sekarang masak bumbunya. Pertama masukkan minyaknya dulu. Udah secukupnya. Kita hidupin. Kecil aku kecil. Sekarang kita masukkan bumbunya. Habis itu kita masukkan daun bawang. Api. Kita masukkan mie. Udah matang, siap disantap.
ya. Karena kita tanpa alat itu, tanpa ini. Jika kita iris tomat. Itu nenek. Tara, sekarang siap untuk disantap. Kita coba yuk. Nih. Sekarang kita coba ya. Ya, tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang mana sih ini? Mantap. Nah. Enak, bumbunya pas. Sini 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 mau pedes man pedes. Pas rasanya. Kenapa? Kenapa, Dede? Itu gak belak. Thank you.
habis. Mantap kan? Oh. Entar. Pulangnya entar. Saya kasih nilai bintang 5 ya. Paling enak sedunia nih masakan saya ini. Iya, ajakin. Bisa dicoba di rumah ya. Bahan-bahannya tadi seperti yang saya ulek-ulek tadi ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video saya. Semoga saya makin berkembang channelnya. Oke, see you next video.